Hai semua, jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau ke Istiqlal. Ikutin aku yuk. Nah, aku lewatnya dari gerbang VIP. Biasanya gak boleh ya guys, tapi ini lagi boleh. Ini Istiqlalnya lagi direnovasi guys. Wah, ada mainannya. Kita mainan dulu yuk. Kalian kalau punya adik diajak ke sini aja guys. Pasti seneng banget, mainannya enak-enak tau. Aku aja seneng banget padahal udah gede. Sayangnya aku baru tahu kalau di Istiqlal ada mainan kayak gini. Kalau aku udah tahu dari dulu, aku sering ke Istiqlal deh. Nanti kalau aku udah punya adik, aku mau ajak ke sini terus biar senang. Sekarang kita masuk yuk. Ini halamannya luas banget, banyak pohonannya dan sejuk banget loh guys. Aku senang banget loh bisa kesini. Nah, di sebelah kanan ada penitipan sendal ya. Kalau kalian tidak mau menitipkan sendalnya di sana, kalian bisa bawa plastik dari rumah dan dibawa ke dalam. Kalau kita lupa bawa plastik, di depan Istiqlal banyak yang jual plastik. Harganya seikhlasnya. Nah, kalau udah dibalik, kita masukin sandalnya dan kita bawa deh biar nggak hilang. Soalnya ayah aku pernah sandalnya hilang gara-gara nggak mau ditaruh plastik, ditinggal di tangga masjid. Sekarang kita sudah sampai di tempat wudu. Ini kerannya banyak banget ya guys. Dan toiletnya juga bersih banget. Setelah ambil air wudhu, kita akan ke ruang ibadah utama Masjid Istiqlal ya guys. No guys, masjidnya luas banget kan. Pantesan Masjid Istiqlal terbesar di Indonesia luasnya kayak begini. Masjid ini terdiri dari 5 lantai ya. Alhamdulillah bisa rebahan sebentar, capek banget. Masjid Istiqlal banyak Al-Qur'annya ya guys. Jadi kalau kalian mau make, tinggal pakai aja. Aku mau ngaji dulu ya guys. Sebenarnya aku udah hafal juz 28, tapi aku malah tawar-tawaran sama bunda aku. Biasalah, aku emang sukanya ngeledekin bunda aku. Habis lucu sih kalau bunda aku lagi kayak gitu. Tapi aku nurut juga disuruh bunda aku baca surat Al-Mujadalah. Jangan bersedih, karena yang disedihkan akan berakhir. Masjid Istiqlal juga biasanya rame. Nah, kalian yang mau sholat tapi nggak bawa mukena, di sini ya tempat mukenanya. Nah, di sampingnya juga luas banget loh. Bisa buat bermain anak kecil. Kalau kalian punya adik, diajak main di sini pasti dia suka. Lihat tuh banyak anak kecil lari-larian. Di sini kalian juga bisa foto-foto ya. Sekian dulu ya video aku di Masjid Istiqlal.
Jangan lupa like dan share. Dadah, terima kasih.